Dan ini seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Yati Mariati ya. Dan hari ini alhamdulillah ya, udah ada kegiatan di rumah ya, karena si kakek udah pulang dari rumah sakitnya ya. 22 hari saya di sana ya teman-teman. Dan bagi yang suka video saya, di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan kalian adalah semangatku ya, dan video saya bisa bermanfaat. Dan hari ini kegiatannya ya, besok karena di apa namanya, mau mulai Imlek ya, tahun baru Cina ya, atau Konyen. Dan ini ya saya video already sending rice. Ini ada ebi. What? Dan ini saya tadi udah goreng ya, nggak bikin videonya ya. Ini ada udang, sama ini ada apa namanya, talas. Dan ini daging non halal ya, sama goreng bawang. Nanti mau dibikin kue tuh sebesar ini ya teman-teman. Dan ikutin ya kegiatannya Yati Mariati hari ini. Alhamdulillah super sibuk. Semoga badan saya dikuatkan, disehatkan ya, untuk menjalankan rutinitas pagi ini. Dan alhamdulillah hari ini cerah ya teman-teman, secerah hatiku, karena aku bisa melihat dunia luar selama 22 hari dikurung di kamar rumah sakit sama si kakek. Lihat. Ini ya ke ini kok. Seperti ini ya teman-teman, nanti di apa namanya, nantinya di apa namanya, Allah suka lupa. Ini beras ya yang sudah di campur sama airnya, beras, tepung beras dicampur sama yang tadi saya ini. Nantinya dikukus ya. Kesibukan hari ini ya teman-teman. Dan ini sini nih, sini nih, ati always ati. Nah ini buat buat ngerebusnya ya, bukan ngerebus, ngukus. Disney water clean gitu ya.
Water clean. Water from there. Here. Dan teman-teman, pembuatan kiam kui ya namanya itu, kalau nenek manggilnya kiam kui itu 4 hari sebelum hari H-nya ya, sebelum hari konyennya ya teman-teman, hari imleknya. Dan ini nantinya di selesai dikukus, digoreng ya dengan menggunakan minyak sedikit ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Dan saya ucapkan semoga kebaikan kalian dimudahkan segala urusannya ya. Terima kasih.